suwon nggih paketane. Thank you.
jumpa lagi tetap di channel RXM. Oke teman-teman, setelah di video di depan tadi masak-masak semua ya. Nah, masak-masak udah selesai dan ini hasilnya teman-teman. Di depanku ini banyak sekali makanan ya. Ini semua adalah masakan saya sendiri. Saya sengaja masak ini karena saya mau kirim buat teman saya yang ada di Taiwan juga. Dia adalah salah satu subscriber aku juga. Teman penonton setia aku juga ya, yang mendukung mensupport saya dari nol sampai sekarang ini ya. Nah itu dia pingin sekali mencicipi masakku. Jadi kemarin aku sempet-sempetin masak ini semua ya, aku masak satu persatu buat dia. Di sini aku masak sambal terasi buat dia, dan ini ada ubi kering pedas ya, dan ini ada payek ya, ada payek kedelai dan payek teri ya, dan juga ada sedikit buah ya. Oke teman-teman, bantu saya kemas ini ya. Nanti kalau sudah selesai kemas, aku langsung akan bawa ke kantor pos, kirim mungkin besok juga sudah sampai ya. Semoga dia senang menerima ini ya. Semoga rasanya tidak mengecewakan dia ya. Oke teman-teman, yuk temani RXM membungkus ya. Ya ini hitung-hitung saya berterima kasih kepada dia ya, yang sudah setia mensupport saya ya dari nol sampai sekarang. Di sini ada buah jeruk ya. Sebenarnya buah jeruknya banyak banget di rumahku ini, tapi dia minta segini aja. Katanya jangan banyak-banyak juga. Dan ini ada kering ubi pedas ya. Kemarin aku buat itu dia ngilor katanya, jadinya aku masak lagi, aku khususin buat dia ya. Ini aku bungkus koran dulu ya teman-teman ya, biar tidak berminyak. Dan ini ada juga sambal terasi ya. Aku rangkepin dulu ya. Semoga barangnya besok bisa sampai ya teman-teman ya. Ini satu kardus teman-teman, isinya cuma payek teman-teman, karena dia ngidam payek. Nah, udah lumayan berat juga teman-teman ya. Teman-teman, sekarang tinggal kita mensolasi. Sebenarnya cuacanya agak sedikit mendung-mendung teman-teman ya di Taiwan. Semoga saja nanti tidak hujan ya. Langsung saya akan siap-siap menuju ke kantor pos.